tempoh kita bermusafir, kita boleh jamak qasar. Saya ingat ni soalan ni dah berulang. Jamak ni tak nanti musafir pun boleh jamak, tetapi qasar hanya berkait dengan musafir sahaja. Kita tidak boleh qasar melainkan apabila kita musafir. Tetapi kita mungkin boleh jamak disebabkan kerana keadaan-keadaan lain selain daripada musafir. Ini selalu saya beritahu. Qasar menjadikan empat jadi dua, itu qasar. Yang boleh diqasarkan ialah solat yang empat rakaat sahaja. Tak salah qasar sembahyang subuh tinggal satu rakaat, tak ada lah. Kan? Ha. Adapun jamak menghimpunkan dua solat pada suatu waktu. Kecuali solat subuh, tak ada lah. Sekali saya jamak subuh dengan zuhur pula, tak ada lah. Ha? Iaitu sama ada menjadikan pada waktu pertama atau waktu kedua. Seperti zuhur dan asar, kita salat pada waktu zuhur. Maghrib dan isyak, kita salat pada waktu maghrib. Ataupun kita jadikan waktu-waktu yang kedua, kita salat zuhur dan asar pada waktu asar, maghrib dan isyak pada waktu isyak. Hak tu jelas. Pasal apa orang boleh jamak? Dia pertama ada jamak dan qasar. Maksudnya kita sembahyang zuhur dua rakaat, asar dua rakaat. Itu nama dia jamak dan qasar. Ada keadaan kita jamak tetapi tidak qasar. Seperti kita sembahyang zuhur empat rakaat, kita juga sembahyang asar empat rakaat. Yang boleh qasar, qasar. Kadang-kadang kita qasar, kita tidak jamak. Misalnya, kita sembahyang zuhur dua rakaat, kemudian kita saat ini waktu asar, kita sembahyang asar lagi dua rakaat. Kita qasar. Tapi kita tidak, kita jamak. Kita tidak himpunkan. Kadang-kadang disebabkan kerana kita dah sampai satu tempat, kita rasa kita nak sembahyang. Kita tak tak mau nak qasar. Kita memang nak tak mau nak jamak, kita nak qasarkan saja. Itu lebih afdal apabila kita ada kerongan kelonggaran kerana kita ada kemampuan kerana kita sembahyang bagi setiap waktu. Jadi kita buat dua, nanti kita buat dua, ataupun kita keluar pada waktu zuhur umpamanya. Kita dah sembahyang dah zuhur di Kangar ni. Kita keluar pukul 3 pergi musafir di Kuala Lumpur. Sehari masuk waktu asar, kita akan sembahyang zuhur asar berapa rakaat? Dua rakaat. Kita qasar tapi kita tidak jamak. Maka kesimpulannya, qasar ini berkaitan dengan musafir. Jamak adakala berkaitan dengan musafir, adakala tidak berkaitan dengan musafir. Kalau sekiranya ia berkaitan dengan musafir, seseorang itu boleh jamak serta qasar. Serta qasar kerana dia musafir. Kalau dia tak berkaitan dengan musafir, dia hanya boleh jamak saja, tapi dia tidak boleh qasar. Seperti umpamanya, saya selalu buat contoh yang praktikal beberapa kali dah, iaitu orang yang bedah orang lah, doktor bedah. Dia nak bedah orang pada pukul 4, dia tahu makan masa sampai 3 jam baru siap. Sekarang waktu zuhur, dia sembahyang zuhur 4 rakaat dan dia sembahyang asar 4 rakaat. Dia jamak. Dia tak musafir, tetapi kerana dia tahu nanti dia tak boleh sembahyang asar kerana dia akan melakukan satu operasi yang tak memungkinkan dia boleh keluar. Takkan duk tengah bedah orang kata, "Ni hangpa jaga lu, aku pergi sembahyang asar dah." Mati terkedang lah kawan ni. Demikian juga mungkin orang yang jaga mesin yang besar yang membabitkan nyawa manusia. Mungkin kadang-kadang saya buat contoh, kadang-kadang mungkin budak-budak perempuan yang susah nak bersolat, kebas dia bertolak pukul 8 malam. Sehari tengah malam, sehari dia nak semayang Aisyah, susah dia. Tengah jalan, tengah malam, turun bas kadang-kadang. Lepas tu nak sensing apa, pakaian apa, susah nak ambil wuduk. So dia sembahyang dah maghrib 3 rakaat, kemudian dia sembahyang isyak 4 rakaat, dia jamak takdim, tapi dia tak boleh qasar kerana dia belum musafir, tapi dia jamak kerana dia berada dalam keadaan susah.
lalu dia naik bas dan dia tak perlu lagi sembahyang Isyak. Juga orang yang sakit, seperti Nabi memberikan kelonggaran kepada Hamnah binti Jahash dalam hadis Muslim, dia ni istihadah, darah keluar tak berhenti. Nabi SAW kata suruh dia pakai kapas, kapas pun tak jadi lah. Nabi kata bubuh kain, kain pun tak jadi lah. Nabi ajak dia, Nabi suruh dia himpunkan salat. Maka jamak kita makcik yang sakit duduk di hospital tu, kita pi melawat, katalah dia buka tiga boleh melawat dia. Dia kata, mak mayang lah asal siap-siap. Mayang asal. Jadi pas dia semayang suruh 4 rakaat, dia pun semayang asal 4 rakaat. Tak payah tunggu masuk waktu asal dah. Sebab dia tak larat, dia nak pi bilik ayam, tak boleh, dia nak pi apa. Dia boleh jamak. Jangan dia kata, tak boleh ustaz tu kata mak kena musafir dulu. Suruh ustaz tu tolak kursi mak, jalan sampai ke Kuala Lumpur. Tak hati tak saya cakap. Okey, maka dengan itu orang yang kesusahan dia juga boleh jamak, tapi tidak qasar. Dia tidak qasar berdasarkan hadis-hadis yang jelas dalam masalah. Duka cita orang kita ni bila masuk hospital tak sembahyang, tak solat. Duduk di rumah dah solat. Tak apalah, esok balik sihat, ni tak mak qada lah, dia kata. Tak ada, si tak ada. Solat dengan kadar yang apa yang kita mampu. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring. Salat. Macam mana ni, kata nak pergi bilik ayam siapa nak ambil, nak tolong. Masa dah pergi ambil sembahyang siap-siap. Kalau siapa pun dah tak nak tolong lah. Tayamum. Tayamum kan ni susah, tak boleh kena wuduk, tak boleh kena air, tak boleh kena apa. Tak boleh siapa nak sentuh, tayamum. Sapu debu, ambil debu tepuk muka, ambil debu. Sapu sampai ke pergelangan. Tangan sampai ke pergelangan, sudah. Bukan debu tu nak kena pi ambil, debu pi cari, pi ayak, pi tapih pula. Dulu kitab fiqah dulu, bukan kitab fiqah, hak hurai fiqah tu pening kepala. Dia kata kena cari debu, kemudian tapih debu tu, ayak debu tu. Kalau Nabi Quran suruh Quraisy ataupun suruh orang Arab masa tu pi tapih debu, kadang tak ada ayak, cari ayak lebih senang daripada cari penapih tu. Cakap. Sebab tu fuqaha kata, kalau dinding macam ni ada debu, tepuk dinding ni, sapu muka pun kira boleh dah. Bukan kerana duk ambil, duk teh, duk tengok mana debu. Ada debu lah. Sapu muka. Bukan tayamum nak kena kumuk kan pasiak. Ad-dinu yusrun walan yushadad-din ahadun illa ghalabahu. Agama ni mudah dan tak ada satu orang yang susah-susah melainkan dia akan jadi payah diri dia sendiri. Lepas tu solat lah. Yang penting solat. Tak payah qada. Tak payah qada. Jadi saya kata. Dia kata qada, kata hak itu hak siapa? Ni bagus kalau jadi mufti kadang-kadang. Kadang-kadang kan semua kalau. Apa dia? Kita dalam majlis fatwa hari itu, kita lawan masalah tak payah qada. Kes yang kita lawan ialah kes orang naik ke angkasa. Semayang di sana tu kadang tak cukup syarat. Ada orang hak pi jadau kena qada, dia duk pakai buah lama, kata tak ada qada. Kalau dah sah, tak payah qada. Kalau tak sah, semayang apa? Hana suruh semayang apa kalau tak sah? Kalau tak ada qada. Hasil daripada bincangan tu kita bertahan benda ni, akhirnya dia masukkan dalam edaran yang JAKIM keluar, saya baru sampai tadi, sembahyang di angkasa, sembahyang dengan cara yang dia mampu dan tidak perlu diqadha. Tidak pun dia masukkan, betul. Itu memang keputusan fatwa. Tidak perlu diqadha. Kita bertahan benda tu. Tak perlu diqadha. Kalau sembahyang di angkasa tak perlu qadha. Hak naik atas kapal terbang pasal apa ustaz tabung haji kata kena qadha? Hampa jangan bertentangan. Gol tu dah masuk tu. Jadi itu fatwa
yang siapa tak kata apa hari tu dan telah dikeluarkan oleh JAKIM secara rasmi. Dah ada edaran tu ulama. Jadi dengan itu tak apa nama tak qada. Ya. Tentu sembahyang dengan benda Allah Ghafurur Rahim. Dia sayangkan hamba dia. Dia bukan nak tengok kita ni susah. Dia nak tengok setakat mana kita nak taat kat dia. Taat kat dia ni bukan ikut cara kita, ikut cara dia mau. Dia habaq banyak tu. Ada orang kata, "Ih, hampa ni balok ah." Yang sihat dah ada pasal buat sembahyang dua rakaat, kata musafir. Lah musafir pun bukan kita susah, beli air ada, mu ada. Kata dah, Allah Taala bagi. Sayyidina Umar tanya dah benda ni kat Nabi. Kata malah kita bukan susah. Nabi kita sadaqatun tasaddaqallahu alaikum faqbalu sadaqata. Sedekah Tuhan sedekah kat hangpa, ambil lah. Yang ranggi sangat buat apa? Tuhan bagi. Dia dua pun dua hak dia suka, ambil lah, dia suka dua. Taat ni bukan taat bagi banyak, bagi sikit pun hak dia mahu taat. Kita habang kat ni. Ni, kita order teh kan? Teh eh? Kurang gula. Dia orang main gula lebih mana? Kita kata-kata, oi, orang kata kurang gula. Tak apa lah, dia kata, aku suka hak benda lebih. Dia kata, benda lebih buat aku minta hak korang. Aku yang minta. Bukan kira kepala hang. Kira aku. Allah Ta'ala dia minta kat kita, tak boleh banding lah dengan tokir teh tu, kan? Kalau dia minta korang, korang lah. Subuh dia minta dua rakaat. Nak galak pergi buat lebih, buat apa? Setengah orang dia pelik, kata, kita ni, saya ni dah. Sebab tu orang Melayu pergi ke Mina, pergi apa, duduk semayang empat tu. Siap dengan zikir sekali. Wirid tak kira, Arab pun terkejut. Sebab tu kita kena perbetui banyak benda. Tapi semua orang kena bergerak untuk perbetui. Kalau orang kata ni, kita Nabi tak buat benda ni ni. Tak buat pun tak apa. Kita ni Islam Nusantara. Dia buat versi baru Nusantara. Tu ada satu orang lebat Nusantara tu. Dia pergi ta'rifkan Ahli Sunnah. Ahli Sunnah itu hendaklah dia berakidah dengan akidah Abu Hasan Asy'ari. Bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Bertasawuh dengan tasawuf Imam Ghazali. Dan bertamadun dengan tamadun Ibn Khaldun. Kata dah. Tuan-tuan, Ibn Khaldun tahun 700 lebih. Artinya sebelum Ibn Khaldun mai tak ada Ahli Sunnah. Sebelum Al-Ghazali yang mati 505 mai tak ada Ahli Sunnah. Sebelum Imam Syafi'i mai tak ada Ahli Sunnah. Ta'rif pun salah dah. Kita kata Ahli Sunnah tu ialah orang yang berakidah dengan akidah Nabi dan para sahabat. Ha, tu Ahli Sunnah.